Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi kamala nihayata li kamalika wa adadi kamalih amma ba'd. Hadratal muqarramin wal muhtaramin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, setiap hari Senin dan Kamis ba'da zuhur di Masjid Puzai senantiasa melaksanakan kuliah zuhur. Untuk mengisi kuliah zuhur pada hari ini, saya hendak menyampaikan salah satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yudkhila ahadan amaluhu al-jannata." Itu riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Adapun riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal yaitu, "La yadkhulu ahadun al-jannata bi amalihi." Gitu. Kendati demikian, maknanya sama saja. Sabda Nabi Muhammad SAW, tidak akan masuk satupun kalian ke dalam surga Allah karena amalnya. Para sahabat pun bertanya, "Qalu ya Rasulullah wala anta ya Rasulullah? Engkau juga ya Rasulullah, apakah engkau masuk karena amalmu?" "Wala ana." Rasul menjawab, "Termasuk saya pun bukan karena amal saya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kecuali illa ayyata ghammadani Allahu bi fadlin wa rahmatin. Kecuali Allah mencurahkan rahmatnya kepadaku dan kasih sayang kepadaku, insyaallah aku masuk surga," kata Nabi. Hadirin jamaah zuhur yang berbahagia, mencermati hadis ini bukan berarti kita meninggalkan amal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ternyata kita masuk ke surga itu bukan dengan amal kita tapi dengan rahmat Allah, salah kalau kita punya pemahaman kalau begitu kita tak perlu beramal, nanti tunggu rahmat Allah saja. Itu pemahaman yang keliru. Justru rahmat Allah insya Allah akan diberikan kepada orang-orang yang beramal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beramal taat saja belum tentu mendapatkan rahmat Allah, apalagi kalau tidak beramal taat. Yang kedua, kalaulah sekarang kita masuk ke surga Allah itu dengan rahmat Allah, bagaimana agar kita mendapatkan rahmat Allah? Di dalam hadis selanjutnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman akan menyayangi orang-orang yang memiliki kasih sayang. Oleh karenanya, sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang akan ada di, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Makhluk yang ada di langit menurut syarah hadis adalah para malaikat akan mendoakan orang-orang yang penyayang ketika di dunia, ketika di bumi ini. Siapa yang harus kita sayangi? Man fil ardi, seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Maka di dalam syarah Bukhari Lil Ibni Battal mengatakan, yang harus kita sayangi di bumi ini, man fil ardi, adalah baik yang berakal ataupun yang tidak berakal, baik makhluk hidup ataupun yang tidak hidup. Itu dalam syarahnya. Kita berakal, maka kita mesti menyayangi diri kita sendiri, menyayangi sesama manusia, menyayangi sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menyayangi diri kita sendiri. Ketika kita menjalankan perintah Allah, ketika kita menjauhi larangan Allah, maka hakikatnya adalah kita menyayangi diri kita sendiri karena kita tidak menzalimi diri kita sendiri. Namun ketika kita menjauhi perintah Allah dan justru malah melaksanakan larangan Allah, berarti kita zalim kepada diri kita sendiri. Satu itu. Yang kedua, menyayangi kepada sesama manusia. Manusia itu ada yang muslim, ada yang non muslim.
maka kita menyayangi muslim dan juga menyayangi non muslim. Pengertiannya adalah, kalaulah Nabi Muhammad SAW suatu hari punya pembantu Yahudi, lalu Yahudi tersebut tidak masuk kerja sudah lama, lalu Nabi Muhammad SAW menengoknya, terus ketika menengoknya Nabi Muhammad membujuk si Yahudi tersebut agar masuk ke dalam Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat. Lalu si Yahudi tersebut melihat kepada orang tuanya karena takut tidak diizinkan masuk Islam, maka Nabi Muhammad SAW mendoakannya. Ketika itu ternyata si Yahudi direstui oleh orang tuanya agar masuk Islam, maka si Yahudi yang sakit tersebut mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah itu dia meninggal dunia. Lihat bagaimana perilaku Rasul berperilaku kepada yang berbeda akidah. Habib Lutfi bin Yahya mengatakan, kalaulah kita tidak bisa menghormati orang lain karena agamanya, maka hormati mereka karena sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau memang memusuhi atau membangkang, membahayakan kepada kita. Pun demikian, kalau kepada non muslim saja, dalam tadi hadis katakan man fil ardi termasuk non muslim, kita harus kasih sayang, apalagi kepada muslim, bersama kepada orang yang seagama dengan kita. Yang selanjutnya juga, kalau sudah sesama manusia kita bisa memunculkan sifat kasih sayang, maka munculkan juga sifat kasih sayang kepada bukan manusia. Contohnya kepada hewan, contohnya juga kepada tanaman, contohnya juga kepada alam semesta ini. Mesti ada kasih sayang, kalau tidak ya kita rusak halaman kita, lingkungan kita. Di dalam kitab Faidul Qadir karya Syekh Al-Munawi mengatakan bahwa suatu hari ada seorang yang arif billah bermimpi bertemu dengan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Wahai Imam Ghazali, apa yang Allah lakukan kepada anda? Imam Ghazali menjawabnya apa? Bahwasanya saya datang kepada Allah, lalu saya membawa pahala saya, pahala sholat saya, amal baik saya ketika di dunia. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjawab apa? Bahwa amal ibadah kamu ditolak, kecuali kamu masuk ke surga itu pada suatu hari Imam Ghazali melihat ada seekor lalat yang nempel di penanya yang mau minum di air mangsinya tersebut, diselamatkan, dibiarkan Imam Ghazali karena kasih sayang kepada lalat tersebut. Maka dengan kasih sayang itu aku ampuni kau Imam Ghazali dan masuklah ke dalam surga Allah. Bukankah kita juga pernah mendengar ada seorang yang lacur yang memberikan air minum, dia capek-capek lalu mengambil air ke dalam sumur dengan sepatunya dikasih minum kepada seekor anjing, maka si orang tersebut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada hewan saja memberikan kasih sayang menjadi wasilah rahmat Allah, apalagi kalau kepada sesama manusia. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, ditambah hadis yang lain lagi, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama, sesungguhnya rahmat Allah hanya akan diberikan kepada orang-orang yang memiliki kasih sayang di dalam hatinya. Oleh karenanya mesti kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa kalbu kita ditanamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sifat kasih sayang kepada diri kita sendiri, sifat kasih sayang kepada sesama manusia, sifat kasih sayang kepada sesama makhluk Allah di dunia ini, di bumi ini. Mudah-mudahan juga makhluk Allah yang ada di langit mendoakan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dapat disampaikan pada kesempatan kultum duhur kali ini. Semoga menjadi ilmu yang dapat diamalkan dengan ikhlas untuk meningkatkan kualitas keimanan, keislaman dan ihsan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqmi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.